apa kakak ni kirim apa. Lepas tu ni ajak temu kat cik. Ni ada abang pizza. Mana ni? Apa? Pizza? Ha. Oh, ya. Yeah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kejap saya baca kat ucapan. Sini pak cik. Nah. Ah sini. Ah sini. Oh, ni ada ucapan tengok dia nak baca. Okey, kejap saya baca kejap eh. Ucapan dia, assalamualaikum mak abah, hari ini birthday kakak. Terima kasih mak abah. Terima kasih mak abah. Terima kasih atas semua pengorbanan mak abah lahirkan kakak. Besarkan kakak, didik kakak, sentiasa lindungi kakak, sentiasa jadi hero dan heroin kakak. Terbaik kakak. Walaupun Allah bagi macam-macam ujian, tapi mak abah semampunya nak bagi kakak ada macam anak-anak orang lain ada. Alhamdulillah. Terima kasih mak abah. Kakak bahagia hari ini atas doa dan restu mak abah. Kakak dapat jodoh yang sangat baik pun atas doa mak abah tiap-tiap hari. Kakak jadi ines hari ini pun atas doa mak abah. Banyaknya pengorbanan mak abah untuk kakak. Maaf kakak tak mampu nak balas walau sikit pun. Nanti ada rezeki, Allah izin kita jumpa lah. InsyaAllah. Rindu mak abah, sayang dua-dua. Daripada kakak. Ada ucapan apa-apa tak? Ada ucapan apa? Tak ada. Macam ada ucapan apa-apa, Cik? Tak. Apa lah? Sama-sama lah kita mendoakan yang terbaik. Moga mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi seperti masa-masa yang lalu. Moga Allah melindungi kita semua. Macam tu lah kata-kata dia. Okay, pakcik ada jawab apa-apa? Ha? Nah, tu buah-buahan nak pakcik bagi. Saya cuba tahan perasaan sebat tetapi akhirnya menangis juga apabila bertemu mereka berdua. Itu kata pengubah bunga dan penghantar hadiah Siti Sarah Abdul Syukur. Kisah Siti Sarah mendapat perhatian selepas memuat naik video pertemuannya dengan suami isteri orang kurang upaya cacat penglihatan Jaafar Hasim 63 tahun dan Hamidah Mustafa 57 tahun di kediaman mereka dekat Taman Arah Indah Permatang Pauh Pulau Pinang. Menerusi video berdurasi 2 minit 17 saat itu, kelihatan Jaafar dan Hamidah menerima hadiah iaitu buah-buahan dan pizza yang diserahkan oleh Siti Sarah. Hadiah itu adalah pemberian anak mereka Nurul Rafidah, 29 tahun, sempena ulang tahun kelahirannya. Sementara itu, Nurul Rafidah yang bertugas sebagai jururawat di Hospital Universiti Teknologi MARA UiTM Sungai Buloh berkata, dia menghantar ucapan itu kepada Siti Sarah 2 hari sebelum ulang tahun kelahirannya, iaitu hari penghantaran hadiah dilakukan. Jangan lupa pada Allah sudah. Ha. Apa yang dah beri. Taat perintah Allah sekarang lah. Zara sekarang elok lah tu. Okay. Ha, tu. Moga kami mak abah doakan moga kakak bahagia. Okey lah. Okey, semua kasih banyak. Okey. Assalamualaikum. Kejap-kejap apa ni? Saya tak gambar dulu. Saya gambar dulu. Kenangan untuk dia. Okey, kejap tau. Saya tutup video ni.